dia momennya. Iya, oh iya. Man of the match Indonesia versus Afghanistan Elkan Bagot. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot layak diberi penghargaan sebagai man of the match di laga lawan Afghanistan, Selasa 16 November 2021 malam waktu Indonesia Barat. Meski kalah, ada satu pemain timnas Indonesia yang mampu mencuri perhatian. Dia adalah bek Elkan Bagot yang tercatat berkarier di Inggris. Pemain berusia 19 menjalani laga debutnya dalam pertandingan ini. Terlepas dari laga perdananya, Elkan Bagot mampu tampil ciamik dalam mengawal lini belakang timnas Indonesia bersama Fakhruddin Arianto. Dia adalah tembok yang tangguh dengan posturnya yang menjulang mencapai 194 cm. Afghanistan muncul dengan gencar melakukan serangan lewat Farshad Nur, Farid Sadat, Nur Husin, dan Faisal Sayesteh. Beruntung jantung pertahanan Indonesia yang dikawal Elkan Bagot dan Fakhruddin Arianto masih sigap menghalaunya. Beberapa kali pemain berdarah Inggris Indonesia itu berhasil membuat penyerang lawan frustasi dengan penampilan apiknya. Dia tidak segan menutup ruang gerak hingga membuang bola saat lawan terlihat mulai masuk pertahanannya. Pemain Ipswich tahun itu beberapa kali berani melakukan intercept tackle hingga sapuan yang membuat serangan lawan gagal menembus jantung pertahanan. Permainannya layak mendapat kredit khusus. Bermain sebagai pemain belakang, Elkan Bagot mencatatkan umpan berhasil terbanyak dengan 41 kali. Itu mengungguli para pemain lain, termasuk Kapten Evan Dimas yang menjadi motor serangan timnas Indonesia. Peluang pertama laga ini juga lahir dari upayanya. Dia membantu serangan di menit kelima. Dari tengah lapangan, Elkan Bagot mengirim umpan ke sayap kiri pada Witan Sulaman. Bola diteruskan ke Ricky Kambuaya dengan menghasilkan tembakan yang masih melenceng dari gawang lawan. Sayang, Elkan Bagot tidak mampu menyelesaikan pertandingan hingga bubaran. Dia terpaksa ditarik keluar pada menit ke-70 karena mengalami cedera. Victor Ibonovo pun masuk menggantikannya dan menemani kerja Fakhruddin Arianto. Bagot keluar dan digantikan oleh Victor Ibonovo, bek tangguh Persib Bandung yang terpaut 17 tahun dari Bagot. Setelah Elkan Bagot keluar, pertahanan timnas Indonesia sebenarnya tetap tampil rapat. Namun kesalahan dan kurang antisipasi membuat mereka terpaksa melihat lawan berhasil memasukkan bola ke gawang Riyandi. Ini sedikit banyak menunjukkan betapa Elkan Bagot berhasil menjadi ruh lini pertahanan timnas Indonesia. Kematangan bermainnya dan komandonya meski terkendala bahasa sempat membuat Afghanistan kewalahan.